nanti mau ke ini yasinan, temenku bapaknya meninggal terus ngadain yasinan, tapi jauh banget. Sini teman-teman, ini jalan deket taman, biasanya ramai kalau udah sini. Yang kemarin itu aku lewat dalam yang tengah, ini yang luarnya yang deket jalan raya, soalnya mau ke Pang tinggal lurus biar nggak ke jalan. Masih sepi teman-teman, kalau udah siang pinggir jalan ini anak Indonesia semua apa jualan makanan Indonesia. Iya mas, itu apa ya, library perpustakaan. Sambil sehat. Oh ya, itu teman-teman. Kalau udah siang itu pinggir jalan itu pada jualan, kelihatan. Ini masih pagi, kalau udah siang rame. Ya itu, pada jualan teman-teman. Ini sepanjang jalan Victory Park yang deket jalan raya, biasanya buat jualan buat libur. Tapi kebanyakan buat jalan kayak ini, buat sarapan. Ini anak Indo semua teman-teman, pada jualan sarapan di sini. Tuh, kalau hari Minggu rame. Nanti agak siangan sedikit rame banget. Ini kita nggak usah lurus teman-teman, kita harus nyebrang sini. Ini lurus saja nanti biar enggak kejauhan, biar enggak kejauhan kebangnya, tinggal lurus. Jadi dari stasiun Tin Hau belok kanan lurus, jangan lewat Taman Victory yang tengah, tapi lewat yang pinggir jalan kalau mau ke Bank BNI. Ini kayak ini nanti ada yang jualan, ini udah di booking. Udah di booking. Nanti kalau siangan dikit, sore malam anak Indo semua. Ini masih pagi. Ini pada anak-anak jualan makanan Indonesia. Kalau mau paket-paket di sini, paket Indonesia. Ini semua ada jualan makanan Indonesia. Depan itu restoran Indonesia, tapi kita nggak lewat situ. Kita harus ke sini biar cepet ya. Cari jalan cepet, itu restoran Indonesia.
kita nyebrang ke sini. Lampu merah sebelum restoran Indonesia. Berang jalan belok kiri. Ini tinggal lurus belok kanan udah nyampe Bank BNI, Bank Mandiri. Ini juga pada libur bawah. Ini nyebrang ini udah. Kalau tadi kita lewat restoran Indonesia itu di sana nyebrangnya pakai lampu merah, lampu merah. Nyebrang lampu merah tapi di sini enggak. Lebih cepetan di sini. Ini kok jam segini pasti udah rame. Pasti antrinya udah rame jam segini. Ini tinggal lurus ini dikit belok kanan nyampe. Nyampe. Kan teman-teman di situ banyak yang antri itu Bank BNI itu. Yang antri kalau jam segini udah banyak. Sebenarnya ada di apa? Di Admiralty. Yang antri kayak itu teman-teman. Tuh, ini pada antri semua. Buat yang ATM. C antri ya ATM. Nanti saya ngantri. C antri ATM? Enggak. Enggak. Oh, ini antri ATM. Oh, saya ya ganti pin sini. Oh, antri ATM berarti aku antri sini. Iya, sini. Antri dulu. Tinggal antri ATM untuk belum panjang. Antrinya belum panjang. Terminal Tin Hau. Terminalnya rapi ya teman-teman. Sebenarnya bisa itu naik kendaraan itu teng-teng namanya. Tapi aku masih pagi pengen sambil jalan-jalan. Biar sehat ya teman-teman ya. Gedungnya tinggi. Biar apa yang di sini belum tahu jalannya. Jalan ke Bang bisa lihat YouTube saya ke Bank BNI ya teman-teman ya. Dari MTR Tin Hau ke Bank BNI. Enggak begitu jauh sih. Yang libur di situ.
naik bis, naik kendaraan bisa, tapi malah kalau di sini itu naik kendaraan malah lama. Muter-muter mending jalan kaki. Itu depanku situ udah Taman Victoria. Victoria Park. Ini depan ini Taman Victoria Park. Terlihat. Hari ini nggak begitu dingin. Nggak begitu dingin. Nggak ada lampu merahnya, harus cepet-cepet. Hari ini panas. Sini Taman Victoria Park, teman-teman. Yang kemarin aku lewat situ. Ini aku lewat luarnya. Luarnya Taman Victoria Park. Yang apa dekat jalan. Masih sepi, teman-teman. Biasanya kalau udah siang banyak yang jualan di pinggir jalan ini. Anak Indonesia. Kalau udah agak siangan. Hari ini panas. Panas banget. Tinggal lurus aja, teman-teman, dari stasiun Tin Hau belok kanan lurus terus.